Surabaya Mengaji Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah SM Store, amanah dalam muamalah Ada pertanyaan yang masuk Ada orang sholat terawih Sholatnya sangat cepat sekali, Ya, kadang beberapa rakaat ternyata 10 menit sudah selesai misalnya. Nah, ini sholatnya sah atau tidak? Sebelum menjawab ini sah atau tidak, Anda ingin mengajak pemirsa sekalian untuk melihat bagaimana sholat malamnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ibunda Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, yang menyebutkan sebuah hadis yang terkait dengan sifat salat malamnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan fi ghairi. Tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam menambahkan rakaat baik itu di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan untuk salat malam. Ala'ik da'ashrat raka'ah melebihi 11 raka'at. Yusalli arba'an fala tas'al an husrihinna wa tulihinna. Salat empat rakaat, jangan tanya indah dan panjang luar biasa. Tsumma yusalli arba'an la tas'al an husrihinna wa Kemudian setelah itu salat empat rakaat, jangan tanya indahnya dan panjangnya. Kemudian salat tiga tiga rakaat. Ini sifat salat malamnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat panjang sekali. Apa buktinya salat malamnya sangat panjang? Ada riwayat dari Hudzaifah Al-Yaman radhiyallahu taala anhu beliau berkata, itu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Aku salat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika. Faftahta Al-Baqarah, ternyata beliau mulai membaca surat Al-Baqarah. Fakultu ka'in mi'an. Maka aku berkata, ini kayaknya setelah 100 ayat ini bakal ruko. ternyata lanjut dan terus sampai bakoroh dikiranya bakoroh selesai ternyata lanjut. Ternyata lanjut lagi Anisa, kemudian lanjut lagi Ali kemudian lanjut lagi Al Kemudian rukuknya juga hampir sama panjangnya panjang seperti berdirinya. Kemudian sujud-sujudnya panjang seperti rukuknya dan seterusnya. Di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala yang juga pernah diam-diam ikut salat malam bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Karena sholatnya saking panjangnya tadi ya. Ibnu Mas'ud berkata, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku salat bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala. Ternyata beliau sholatnya panjang sekali. hatta hamamtu bi amrin su sampai sampai aku punak punya niatan yang jelek punya niatan yang buruk qala qila hamam tapi maka ditanyakan emang punya niatan apa qala maka beliau menjawab hamamtu an ajlis wa adaah aku saya berniat saya mau duduk saja dan saya pergi meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam ini hadisnya sahih Nah, Ini sifat sholat malamnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam panjang. Begitu dinikmati. Belum nanti kalau lewat ayat-ayat jannah, Rasul minta dimasukkan surga. Ada ayat-ayat makfirah, maka Rasul minta diampuni dosa-dosanya. Belum dengan hal-hal yang seperti itu. Maka bisa kita bayangkan betapa panjangnya sholat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika para sahabat itu mereka dalam kondisi seperti ini, tahu sholat malamnya baginda Rasul itu begitu panjang gitu. Mereka tidak sanggup meniru sifat sholat yang seperti itu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka mencoba menambah jumlah rokaatnya. Biar nanti selesainya agak mirip dengan selesainya sholat malamnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang terjadi pada para sahabat dan kita tahu salat malamnya itu panjang sekali, sangat panjang sekali salat malamnya baginda Nabi Rasul alaihi wasallam. Dan para sahabat, para salaf terhadap hadis Aisyah radhiyallahu radhiyallahu anha itu mereka tidak memahami bahwasanya itu adalah batasan. Enggak boleh lebih dari itu. Makanya mereka ketika Rasul wafat mereka menambah jumlah rakaatnya. Karena apa? sholat malam itu tidak terbatas jumlah rakaatnya alias bebas maka ada riwayat yang menyebutkan 23 rakaat ada 39 rakaat ada 41 rakaat itu semuanya dalam rangka apa ingin menambah jumlah rakaatnya biar selesainya agak sama dengan selesainya sholat malamnya baginda Rasul sallallahu alaihi jadi jumlah rakaat itu dalam rangka itu sebetulnya bukan dalam rangka jumlah-jumlahan Nah sekarang yang lucu itu sholatnya 20 rokaat lebih tapi ternyata cepatnya ngebut seperti roket seperti jet ya ini subhanallah entah niru siapa gitu jadi bukan masalah 11 atau 23 rokaatnya kualitasnya itu seperti apa nah kalau sholatnya tinggal gerak gini-gini aja nah ini nggak ada tumak ninah nah kita tahu tumak nina itu adalah rukun yang ada di dalam sholat rukun itu nggak ada art artinya ya, rukunya itu nggak ada, artinya sholatnya pun tidak sah. Semoga ini bisa dipahami. Jadi intinya sholat terawih itu dikerjakan dalam rangka menikmati ibadah sholat malam yang ada pada bulan Ramadan. Dan semangatnya salaf itu seperti itu. Mereka karena melihat indahnya dan panjangnya sholat baginda Rasul SAW, maka mereka pun ...ingin berlama-lama... ...berlama-lama seperti baginda... namun tidak sanggup... ...dan kalau tidak sanggup sama seperti paling tidak juga... ...tidak jauh dari yang diinginkan tadi... ...maka mereka menambah jumlah rokaatnya... ...dalam rangka selesainya... ...sama seperti... ...selesainya baginda Rasul ...bukan dalam rangka banyak jumlah rokaatnya... ...untuk kebut-kebutan itu salah... ...salah penerapan... ...jadi yang benar... ...kalau sebelah rokaat agak panjang... 23 rakaat agak lebih cepat, tapi tidak secepat kilat. 15, roka, eh, 15 menit selesai ini nggak masuk akal. Satu rakaat satu menit ini nggak masuk akal. Di mana kenikmatan sholatnya kalau begitu caranya? Padahal nanti dibutuhkan khusyuk, dibutuhkan tumak nina di dalam sholat. Ini mau di mau di Makanya bagi yang masih suka dan senang dengan cara beribadah seperti itu maka hendaknya kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Itu kalau jadi sunnah dan menjadi ajaran baru, maka Anda yang memulai adat tersebut Anda akan yang uh, dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena telah membuat syariat baru yang tidak pernah ada pada zaman dahulu kala. Sampai yang membagi salat malam menjadi dua sip ya misalnya habis sisa salat eh habis itu jam satu malam sholat lagi ini juga harus paham fikihnya tidak bisa asal oh sunnahnya kayak gini mana ada sunnah kayak gitu ya ada para sahabat dahulu kala sholatnya itu habis isya sampai menjelang waktu sahar waktu sahur jadi panjang nggak ada jedanya nah kalau ada jedanya itu berarti ya berarti tidak mampu nonstop seperti para sahabat jadi secara dianggap itu sunnah itu nggak sunnah itu loh itu nggak ada sunnahnya Baik itu yang 11 rokat mulai dari jam 11 malam atau nanti dibagi dua sip ah sisa sama yang jam 1, jam satu malam itu sama-sama tidak ada sunnahnya. Cuma mampunya baru segitu, nah itu baru benar. Tapi kalau menganggap itu itulah yang sunnah, maka jawabannya nggak ada tuntunannya, nggak ada ajarannya yang seperti seperti itu. Baris seperti itu mampunya. Wallahu a'lam bisawab.